masyarakat Duanu itu pada umumnya adalah sebagai nelayan, dan mereka sebagai nelayan tangkap, misalnya menjaring, merawai, memelat, dan menongkah dengan alat tangkapnya tongkah itu. Termasuk kelompok masyarakat yang suka berpindah-pindah atau nomaden dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu pulau ke pulau yang lain, atau dari suatu ceruk ke ceruk yang lain dalam kerangka memenuhi kehidupan mereka sebagai nelayan. Adalah sebuah aktivitas unik atau khusus yang dimiliki oleh masyarakat Duanu atau suku Lawang dalam rangka menangkap atau mencari kerang, khususnya kerang darah, karena darah kerang asal. Dan kekhususan ini tidak dimiliki oleh komunitas-komunitas lain, dan ini hanya ada pada masyarakat Duanu, di mana mereka menungkah dengan menggunakan sekeping papan di atas hamparan pantai Bulung yang sangat becek dan cukup licin sekali. Kebudayaan menungkah itu merupakan warisan budaya dunia. Dan kalau kita berbicara Indragiri Hilir sebagai sebuah kabupaten, menungkah ini merupakan kebudayaan asli daerah Indragiri Hilir. Dan harapan kita, kebudayaan menungkah yang kita kemas dalam sebuah event ini bisa menjadi sebuah event wisata tahunan atau masuk di dalam kalender wisata tahunan, baik itu kabupaten maupun provinsi. Jerman, salah satu negara yang menyelenggarakan Olimpiade Lumpur, itu sangat erat sekali hubungan dengan menungkah, karena menungkah hamparannya juga pantai Lumpur. Jadi kita berharap tungkah ini bisa dikenal oleh masyarakat dunia internasional. Kalau mereka sudah dikenal oleh masyarakat dunia internasional, maka secara otomatis Duanu juga dikenal. Duanu itu berharap harus ada pelestarian lingkungan, terutama lingkungan untuk hamparan menungkah. Kalau lingkungan ini tidak dilestarikan, maka aktivitas menungkah ini sangat sulit sekali. Karena biasanya dulu Duanu itu menungkah, itu bisa mendapatkan bisa mendapatkan kerang cukup banyak sekali. Kalau sekarang sedikit, karena hamparan ini terganggu oleh aktivitas alat tangkap aktif, sehingga tanahnya mengalami degradasi gelombang-gelombang, sehingga ini berpengaruh pada proses penangkapan dan terkait pada produksinya. Oke. Sehingga kegiatan ini dapat kita lakukan setiap tahun. Kita berharap bahwa ke depan festival seperti ini tidak hanya berdasarkan waktu tertentu, tetapi kita lakukan secara periodik setiap tahunnya, sehingga ini nanti juga akan kita bisa sebarluaskan ke seluruh masyarakat yang ada di Indragiri Hilir, di Provinsi Riau, bahkan di Indonesia. Oke, untuk tahun yang akan datang kita akan coba akan lebih besar lagi dan akan lebih luas lagi, karena begini, masyarakat ini cukup antusias. Kita ingin menyampaikan kepada khususnya saudara kita bahwa itu adalah yang sesungguhnya, apa yang ditampilkan itu ada nilai-nilai dasar, ada pesan-pesan moral yang terkandung di dalamnya. Apa yang disampaikan itu adalah merupakan karya-karya yang luar biasa oleh pendahulu atau orang-orang terdahulu. Kami pesankan ini jangan sampai dilupakan dan itu tetap dilestarikan, dan apa kandungan-kandungan yang sesungguhnya, nilai-nilai yang di dalamnya itu di meja tangan dikembangkan di dalam kehidupan.